Diau. Foto di Diau ini, di penumpang. Nanti lihat di channel itu saja, channel itu. Kanal itu. Kanal dia buat ombak. Tidak ada ombak naik begitu dulu, baru turun begini. Kata nanti ombak samping ini. Ini per materi yang lain, kesedihan yang lain. Kau sedikit, terpapa. Helmi palan juga bang. Boleh. Ah, ilah. Ah, ilah. Aku membaca. Tidak, aku membuat tidak apa. Sedikit juga. Muhammad sedikit terpapa lah. Omong sedikit juga. Sebenarnya kami jalan hanya begini sedikit supaya dia naik ombak sedikit baru turun bawah. Turun bawah enak, dia kan masuk-masuk. Ini kamu dari sana. Muhammad. Siapa lagi itu? Tarik tangan begini. Iya, aduh, susah sampai ini. Ini dia. Susah sampai. Ya? Susah sampai. Lontor ini mengarah ke SD. Ini dengan motor menuju ke sekolah di SMP 8. Oke, ikut terus ya SMP 10. Maju-maju supaya bisa ini di SMP 10 Lontor. Ini kepala sekolahnya. Hari ini saya akan pegang penguatan saja dengan perubahan kurikulum paradigma baru. Oke, terus dan kita ada pada perkebunan pala ya, perkebunan pala di Bandar Besar namanya di Urtatang gitu ya, orang Urtatang, perkebunan pala yang begini luas. Nah ini banyak sekali ya pala, pohon pala yang sudah berbuah dan sangat kecil-kecil buah-buahnya ini. Nah ini dia pohon palanya, woi banyak sekali, oh asik ya. SMP ya, SMP 4. Ya, ikut saya terus ya, ini sekolahnya kalau main bagus. Dengan kepala sekolah SMP. Salam penggerak. Ini namanya Bos Halid. Bapak Halid
Guru Gandul saja. SMP 458. Banda dulu namanya. Sekarang 54 di Maluku Tengah. Di Wire. Ini paling tambang hutan. Ini tadi ya, itu dia aktif. Ibu ini pasang di mana? Ini pasang di mana? Artinya maksud beta, oh ternyata orang begini yang orang mau. Berarti kemauan ya? Begitulah, maksud beta hari ya, kamu orang coba ubahnya. Pasti kamu mau bahasa tadi macam antum bilang kasih tugas, kalau yang terlalu bagaimana? Pasti, cuma omong, ada kata suruh saya tentang mau bekeh.